berwarna coklat kemerahan dan memiliki aroma yang khas, bumbu dapur yang satu ini sering menjadi salah satu pelengkap olahan makanan. Di antaranya untuk sambal dan tumisan. Terasi umumnya terbuat dari udang rebon atau ikan. Proses pembuatan terasi cukup sederhana. Setelah bahan baku direbus, kemudian dikeringkan dan ditumbuk, kemudian tambahkan garam untuk menghasilkan cita rasa terasi gurih dan asin. Menurut ahli gizi Rumah Sakit Ubaya, pada proses pembuatan terasi terjadi fermentasi atau proses menguraikan protein yang ada pada ikan atau udang secara alami. Nah, proses fermentasi inilah yang membutuhkan waktu lama hingga berhari-hari. Jika diproses dengan tepat dan tanpa menggunakan bahan kimia, terasi memiliki banyak manfaat untuk tubuh. Jadi terasi itu sebetulnya di Indonesia itu berbagai ragam ya. Jadi mulai dari produksinya itu kan bermacam-macam. Kalau untuk terasi sendiri yang diolah benar-benar menggunakan bahan alami, contohnya yaitu entah itu dari ikan atau udang rebon, nah itu memiliki kandungan nutrisi yang sangat bagus. Karena kan untuk ikan dan udang itu memiliki tinggi protein, kemudian tinggi kalsium dan vitamin D, kemudian tinggi akan vitamin B12, terus selenium, fosfor, serta ada juga tinggi akan antioksidan. Antioksidan itu yang biasanya terdapat pada terasi itu yaitu asantin. Nah, itu biasanya itu yang ada pada warna merah pada udang. Nah, itu biasanya untuk terasi sendiri kan ada tuh yang warnanya coklat kemerahan, tapi ada juga terasi yang warnanya kemerahannya terlalu banyak. Nah, itu akan yang biasanya memakai pewarna, itu biasanya warnanya warna merahnya mencolok. Nah, itu biasanya mereka itu menggunakan rhodamin B. Dan rhodamin B sendiri kalau dikonsumsi oleh tubuh itu apabila dalam jangka panjang itu akan meningkatkan resiko terjadinya kanker. Standar dari BPOM untuk proses pembuatan terasi hanya menggunakan bahan-bahan alami seperti ikan dan udang, tepung beras atau tepung terigu dan garam yang digunakan pada proses fermentasi. Macam-macam, terasi Madura. Terasi Madura. Kalau yang ini terasi sini, ini terasi merah. Terasi merah ya? Dari Kenjeran. Bu, biasanya kalau terasi gini tahan berapa lama sih, Bu? Waduh, nggak ada tahannya ini, tahan terus. Soalnya pembuatannya itu kan dikasih garam, jadi tahan lama. Nanti ya di proses yang bagus, jadi nggak busuk. Bagi lansia atau penderita hipertensi disarankan untuk tidak mengonsumsi terasi dengan kadar garam yang tinggi ini terlalu banyak, apalagi dalam jangka panjang. Proses pengolahannya pun sebaiknya dengan cara dipanggang. Biasanya, terasi yang memiliki kadar garam tinggi akan berwarna lebih kecoklatan. Terasi biasanya jadi bumbu pelengkap untuk menambah cita rasa pada sambal. Sambal yang diolah dengan terasi biasanya terasa lebih gurih dan memiliki aroma khas, sehingga banyak orang yang menyukainya. Karena terasi itu kayaknya cocok deh buat sambelan, kayak gitu mbak. Ah, rasanya sedap, enak, kalau dibuat makan sama nasi dan sambelan kayak penyetan tuh cocok pas. Enggak, taunya cuma dibuat sambelan aja. Banyak proteinnya ya, karena terbuat dari ikan, terus dan juga lebih menyehatkan bagi kita gitu. Dan juga sehat di kantong. Nah, berikut ada tips untuk memilih terasi yang baik sehingga bermanfaat bagi tubuh. Pertama, terasi yang baik dikonsumsi berwarna coklat kemerahan. Warna tidak terlalu mencolok. Jika warna terlalu terang, diindikasikan menggunakan pewarna berlebih. Selain itu, pilih terasi yang tidak mengeluarkan bau busuk menyengat atau berair. Terakhir, terasi akan baik dan awet jika disimpan di tempat kering. Tim Liputan CNN Indonesia, Surabaya, Jawa Timur.